Yo guys, welcome back again to V Hobbies. Hari ini gue mau review ini ya, R34 yang Fast and Furious. Sama kita bandingin sama yang versi Fast Rewind ya, Nissan Skyline HT 2000 GTX. Atau mendaki bilang aku suka ya. Ya aku suka kalau gak salah nih. Kita buka yang mana dulu nih, R34 atau ini? Ini dulu kali ini, aku sukanya. Seperti biasa kan, save the best for the last. Nah, kita tuh kartu depannya di sini ya. Ini ada seri Hot Wheels Premium ya, yang Fast Rewind. Fast and Furious punya. Ini yang nomor 3 dari 5. Ini kart artnya ya. Oke. Di perkotaan. Cakep nih kota ini. Lampunya ada yang ungu, merah, kuning. Ini aku sukanya. Cuma ini ada reflection R34-nya yang tadi ya. Refleksinya nih. Ini metal-metal, Real Riders, sama ini mobilnya. Belakangnya, ini seri ini ya, yang dari 5 mobil ini. Ada RX3, Skyline J210, Verlady, sama Silvia CSP311. Gue lupa ini yang S berapa. Pokoknya Silvia ada ya. Ini yang SN ini ya, udah masuk Indo punya. Ya, langsung kita dobrak. Nih udah keluar, lumayan berat nih ya. Karena dia habis besi juga ya. Kita walk around sekali. Nah dari sebelah kiri dulu nih. Di sini kita ada liverynya, apa ciri khasnya R34 kasih Brian ya, yang biru-biru itu, strip biru. Nah, dari birunya pekat sampai ini agak ngefade gitu tuh. Tuh ya agak ngefade sini. Terus ini bannya karet, peleknya Watanabe ya. Watanabe punya. Terus kita ke depannya nih. Ini stripnya juga nih ya, ngefade juga dia. Dari pekat gini sampai agak hilang. Terus ini kayak ada KNN, Toyota ya, sama Sparco. Ini ada lampunya, terus ada inter apa? Pendingin oil ya, oh apa? Oil cooler atau intercooler ya. Ini ada kabelnya nyambung sampai ke dalam mesin gitu ya. Terus ini dia base-nya biru. Besi ya, biru dia. Tuh. Ini KNN lagi. Kanan sama. Kayak di kiri. Wait, tempat bensinnya di mana nih? Oh, ini kali tempat bensinnya nih. Sebenarnya bukan samping-samping, tapi bagasi dia. Boleh juga nih. Gue baru tahu ada yang tempat biasanya bagasi gini. Biasanya yang kalau bagasi setelah gue mobil balap gitu ya. Terus ini ductile biru. Belakangnya dapat tampo lampu Toyota tires lagi. Terus ini di platnya itu T4U. T4U. Terus itu apa, 842. Mungkin gue gak tahu artinya apa, tapi pasti dia ada artinya sih kayaknya. Kita ke base. Oh ini. Ini made in Thailand. 2011 metal. Terus ini tadi, kayak tadi base-nya apa, biru. Ini casting 2011 punya. Terus ini exhaust-nya di samping nih. Tuh, knalpotnya. Nyamping itu aja, bukan di belakang lagi. So far ini oke sih. Keren juga gue bilang. Tuh. Kita pindah ke R34 yuk. Nih R34 nya Nah ini seri Hot Wheels Premium juga. Ini yang Fast Import, nomor 1 dari 5. Seri Fast and Furious. Ini mobilnya ada mobil Brian. Terus di belakang ada S11 Mona Lisa. Terus ada Ford Escortnya si Brian lagi. Sama ini Gallardo siapa gue lupa nih, yang kuning ini. Nah, ini ya mobilnya. Metal-metal, ada Riders juga. Nih. Itu Fast to Furious nih.
di awal-awal filmnya ini Fast and Furious langsung terkenal R34 nih. Ini ada Ford Escort, Nissan Silvia, R32 sama Gallardo Superlegra. Itu dari setnya ya. Ini yang kart Japan. Karena kayaknya nggak ada yang masuk Indonesia yang secara resmi, kalau nggak salah nggak ada. Gue nggak tahu sih, kalau misalnya ada coba komen di bawah. Soalnya yang gue tahu dia kart Jepang doang ya. Nanti dulu gue lihat. Nah, langsung kita dobrak aja ya. Crown sekali. Ini keren sih. Mantap banget. Kita dari sebelah kiri dulu nih. Sebelah kiri kayak yang tadi ya, liverynya ini yang bikin ikonik ini. Yang dari apa? Strip-strip gini terus dia dari pekat ke padat. Terus ini dia ada lampu sennya di sini. Ada logo GTR. GTR yang lama pun dia gitu ya logonya tuh. Kayak perisai terus G-nya merah, T-nya putih. Terus di depan persis kayak tadi apa sukanya. Ini sama terus ada K&N Toy Tire sama Sparco. Jadi ada ini ya air fan-nya yang gede banyak. Di depan ini cakep tuh. Lampunya detail, ada lampu sennya juga. Terus intercoolernya ininya apa, lubang-lubangnya ini walaupun nggak bolong sih tapi dapat detail ya. Terus dalam grill ada logo GTR nih tuh, cakep nggak tuh, detail kecilnya pun dimasukin ke sini. Kita ke kanan. Oh ya, tadi ada K&N lagi sama kayak di kiri, cuman tempat bensinnya di kanan. Nah, ini dia bannya ban karet juga, pakai pelek T37 warna chrome. Keren tuh ya warna chrome. Terus ini dia wingnya biru, spoilernya biru. Belakang detail lampu dapat, ada logo Nissan, logo GTR juga. Terus platnya 2F2F03. Kalau gue bilang ini di platnya tuh Too Fast Too Furious 2003. Jadi film tuh 2003 baru muncul deh. Terus di sebelah ini ada detail lampu mundur sama rear fog lamp ini kalau nggak salah. Mungkin sih ya deh. Terus base-nya. Base-nya dia black, hitam, matte gitu ya. Dia besi. Terus casting-nya ini 2009 punya nih. Berarti udah casting 11 tahun. Masih dipakai sampai sekarang. Terus ini made in Thailand. Ini Nissan Skyline GTR R34. Kita crown lagi. Kita nikmatin aja kecakepannya nih. Sekarang coba kita side to side yuk. Nih. Yang satu orinya, satu lagi versi fast rewindnya nih. Nih, menurut kalian lebih keren yang mana nih, R34 nya atau aku suka nih versi fast rewind? Kalau misalnya ini bisa di komen di bawah, kita lihat ya siapa yang menang nih votingnya. Itu aja untuk video kali ini, jangan lupa tulis like, subscribe dan juga komen jika kalian suka video ini, dan see you in the next video, bye.